PT Industri Kereta Api atau PT INKA di Madiun mempercepat pembuatan 19 gerbong kereta api pesanan PT KAI. 19 gerbong kereta api tersebut akan digunakan untuk angkutan Lebaran 2016. Pengerjaan 19 gerbong kereta api di PT Industri Kereta Api Indonesia atau PT INKA di Madiun terus dikebut. 19 gerbong kereta api ini merupakan pesanan PT Kereta Api Indonesia, PT KAI, untuk angkutan Lebaran 2016. 19 gerbong tersebut diantaranya 5 transit kereta api eksekutif dan 4 transit kereta api ekonomi. Selain pembuatan gerbong kereta api baru, PT INKA juga saat ini melakukan perbaikan dan peremajaan kereta api Argo Anggrek jurusan Surabaya-Jakarta. Kebetulan untuk persiapan kereta Lebaran pun kami diminta untuk lebih cepat pengerjaannya daripada kontrak. Jadi kereta Lebaran sudah jadi satu trainset untuk ekonomi, kereta ekonomi. Kalau perbaikan interior ada retrofit dari kereta Argo Anggrek yang relasi Surabaya-Jakarta. Ini lagi masuk di PT INKA untuk perbaikan mulai dari eksterior, interior, maupun karbodinya secara utuh. Jadi kita rehab, kita perbaiki sedemikian rupa sehingga keluar nanti akan seperti baru kembali. Meski proyek gerbong baru 40%, PT INKA optimistis rangkaian gerbong bisa selesai tepat waktu. Targetnya, gerbong kereta api ini akan rampung akhir bulan Juni. Sony Misdananto melaporkan untuk NET.